Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat agen Briling? Nasabah ataupun calon nasabah agen Briling, semoga semuanya sehat walafiat. Kali ini akan saya berikan video opini kenapa orang-orang datang ke agen Briling. Tentunya video ini berguna kepada semua pihak, namun khusus agen Briling bisa menjadikannya nilai lebih agar bisa memaksimalkan daya tarik pelanggan. Namun yang belum subscribe dan tekan tanda loncengnya, jangan lupa karena itu adalah motivator saya agar terus memberikan info bermanfaat. Langsung saja, berikut ini alasannya teman-teman semuanya. Yang pertama, agen Briling jaraknya yang lebih dekat dibandingkan bank atau mesin ATM konvensional. Iya, sudah jelas karena agen Briling pada saat ini berjamuran di mana-mana, hingga ke dusun-dusun asalkan ada jaringan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, jika ingin menarik uang lebih dari limit kartu ATM-nya, contoh kartu Simpedes, hanya bisa melakukan penarikan 5 juta per 1 kali 24 jam saja. Namun, dengan agen Briling, bisa lebih dari 5 juta, bahkan bisa lebih dari 10 juta dalam waktu 1 kali 24 jam. Yang ketiga, karena hari libur, bank tutup. Otomatis semua orang melakukan transaksi penarikan ke mesin ATM. Namun, jika kehabisan uang atau rusak, mau tidak mau ke agen Briling adalah solusinya. Yang keempat, tidak tahu atau takut menggunakan mesin ATM. Nah, karena ATM mulai umur sekolahan sudah ada teman-teman. Dengan produk junior dan mungkin orang tua juga. Mungkin belum bisa menggunakan mesin ATM. Namun, mau bertransaksi, solusinya rekomendasikan ke agen Briling terdekat. Tentunya aman, tinggal tanya agen Brilingnya mau transaksi, misalkan tarik tunai, berikan kartu ATM, setelah digesek tinggal Anda masukkan PIN Anda. Setelah struk keluar, uang akan cair ke tangan Anda tentunya. Simple bukan? Demikian teman-teman sobat Top YouTube Channel ID, semoga hal ini memberikan manfaat baik kepada agen Briling maupun nasabah bank. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.